Sesampainya kami di Pasar Ben Hill, ternyata sudah sangat ramai sekali oleh pengunjung. Ada bazar takjil Ramadan di mana Anda bisa menemukan berbagai macam makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Segala menu takjil ada semuanya di sini. Makanan berat seperti nasi, lauk pauk, lalu minuman menyegarkan seperti cendol, kolak, es buah, juga berbagai macam kue ada di sini. Area bazar takjil Ramadan di sekitar Pasar Ben Hill biasanya dibuka sejak pukul 2 siang. Anda bisa berjalan kaki sembari memilih jajanan untuk berbuka puasa. Pasar Ben Hill sendiri sudah dikenal menjadi sentra kuliner pada bulan Ramadan setiap tahunnya. Biasanya masyarakat Jakarta datang untuk mencari takjil, berbuka bersama keluarga, teman, atau bahkan untuk keperluan kantor. Harga makanan dan minuman di sana pun relatif terjangkau. Anda tak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Harga minuman, seperti es cendol, dijual mulai dari Rp10.000. Untuk makanan-makanan dijual dengan harga mulai dari Rp2.000. Bila berkunjung ke area bazar takjil, pastikan ya, jangan datang terlalu mepet dengan waktu berbuka puasa, nanti bisa kehabisan. Pastikan juga Anda membawa dompet dengan pecahan kecil untuk bertransaksi. Segala menu dan suasananya membuat semua orang berbondong-bondong untuk berkunjung ke Pasar Ben Hill ini, sehingga tak pernah sepi pengunjung. Mereka sangat antusias untuk membeli takjil di sini. Saya dari SCBD kantornya sih, cuma lagi main kesini. Ini lagi beli salah sama ini kolak pisang. Emang udah biasa kesini ya? Waktu itu sih ngeliat di TV ada kayak ginian, makanya nyobain kesini sih, baru pertama kali juga.